Biasa paling banyak bisa habis berapa itu, Bang? Kalau boleh tahu. 40 kilo. Iya. Daging tuh. Daging. Ya daging lah. Masa tulangnya doang. Kuahnya banget. Gua minta kuah. Hah? Gua minta kuah. Bentar ya. Nambah kuah ditambah bawang goreng lagi. Ya kuahnya banget sumpah. Kagak bohong gua. Balik lagi sama gue Edwin. Kali ini gue mau kulineran yang dimakan siang-siang, pagi, siang, sore udah enak. Terus kalau makannya di puncak atau makannya lagi hujan-hujan makin enak lagi, makin lebih nampol. Apa dulu? Bakso. Ya bener. Bakso bulat seperti bola pingpong. Gue mau makan bakso, katanya ada bakso yang enak banget, terkenal banget di daerah Pasar Baru. Namanya itu Bakso Metro. Di Google nilainya tinggi banget. Itu lokasinya deket banget sama Metro Atom Plaza. Ini sebenarnya sebelahan atau seberang, ya gue nggak tahu. Pokoknya posisinya itu di situ tuh. Ini kan lobinya, bukan lobi ya itu, pintu masuk, terus di sana. Bakso Metro. Udah terkenal banget, gue nggak ngerti. Sebenarnya memang karena enak, atau karena murah doang, jadi orang pada makan kesini, atau karena udah murah, terus enak banget. Daripada penasaran, langsung aja dah, kita ajar coy. Bentar bro. Saya izin rekam boleh mas? Izin rekam, bakso metro kan ya? Iya bakso metro. Ini bedanya apa aja sih? Ada apa aja sih tuh? Gorengan? Bedanya bakso ini gorengan. Oh gorengan, rujak sama ini bakso. Bakso, nanti minum-minumannya ada es teh gue, es teh tawar dulu. Saya izin rekam ya mas ya? Nanti sama yang satunya aja ya? Nah yaudah, seporsinya berapaan ya? 2-3 itu dapat apa aja? Semua? Gedenya satu. Gedenya, iya maksudnya gedenya satu. Gedenya ada isi apa? Ada telur, ada urat. Oh, boleh pilih salah satu, urat atau telur. Iya. Lu mau apa? Gua urat. Urat. Dodonya yang urat, mas. Iya. Mie-nya apa? Atau kalau tambah bakso bulatnya boleh lagi gak yang telur? Boleh. Nambah berapa tuh? Nambah 10.000. Lu mau? Nambah dah dodonya dah. Jadi urat satu, telur satu. Oke. Ini spesial ya hitungannya. Iya, hitungannya spesial. Jadi 33. 33. Oke, siap. Langsung aja. Nah, ini emang jualan dari tahun berapa sih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Udah lama ya? Lama ya, Bos. Udah lama banget ya? Iya. Tahun 90-an. Iya. Saya kayaknya beberapa kali lewat, tapi nggak ngeh ya. Lewat-lewat aja nyelonong ya? Jadi tiga ya, Mas? Tiga. Kalau buka dari jam berapa? Pagi jam 7. Jam 7 sampai jam? Sampai setengah 7. Oh, sampai setengah 7 malam. Oh. Biasa paling banyak bisa habis berapa itu, Bang? Kalau boleh tahu. 40 kilo. Daging tuh. Daging. Ya daging lah. Masa tulangnya doang. Dari jam 7 sampai jam setengah 7 malam. Ini rujaknya juga terkenal ya? Terkenal tuh, Bos. Gila ramai banget rujaknya. Nice. Udah bakso dulu deh. Bakso dulu. Urat atau telur nih? Urat saat, iya, oh iya, kalau spesial dua-duanya ya. Oh mantap. Waduh mantap. Waduh mahal, mantap. Waduh. Oke, makasih Pak. Penentuan nih. Gak usah deh, gak usah. Wah, kilo bagus banget. Tuh dagingnya urat ya. Wah, gila. Ini yang paling mantep nih, kayak gini nih. Sebelum makan kita, amin. Gue mau cobain kuahnya, soalnya tadi kuahnya itu di dandangnya, di kuahnya itu warnanya tuh
Waduh, itu kaldu semua coy. Sumpah kagak bohong gua, warnanya tuh udah beda. Bukan air putih doang. Mateng kuahnya, enak banget. Sabar, 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 sabar nih kuahnya. Gila kuah. Kuahnya sih enak banget loh. Tapi ini gua kalau gua bencinya kalau ada toge tuh kadang toge, baunya toge tuh dominan. Jadi ngeselin. Jadi mendingan gak usah pakai toge kali ya. Wah, kuahnya sih enak banget. Ini tetelan juga dari tadi nih menggiurkan banget nih. Enak banget, enak banget. Baksonya. Bakso kecil dapat 4, bakso gede dapat 2, dapat tetelan harga 33.000. Kalau bakso gedenya 1 aja 23.000. Menurut gue sih enggak mahal tuh. Padat daging sumpah. Gurih, asin, padat daging gila. Ini sih gua kurang kuahnya. Kuahnya enak banget. Kuahnya enak banget. Gua minta kuah. Gua minta kuah, bentar ya. A few minutes later. Nambah kuah, ditambah bawang goreng lagi. Ini kuahnya enak banget sumpah. Kagak bohong gua. Kuah hanya juara abis. Mateng gua. Gua makan pakai bihun. Enak banget. Gila. Ini lu bayangin ya, hujan-hujan makan bakso ini yang enak banget. Buset, kuahnya begitu gurih. Nah, apa panas? Hah? Tim panas kan? Ya nggak apa-apa lah, emang enak gimana, masa nggak boleh sih? Pukul gua. Ini gua nggak perlu pakai sambel deh, sumpah. Ini gua nggak perlu pakai sambel kayak gini nih. Enak pakai bihun. Kalau gua. Wah, dahsyat banget. Ini gua mau coba yang ini nih. Uratnya. Buset, yang ini yang gede banget nih. Bentar gue black dulu. Ini nih, gue penasaran banget nih. Wah, ini kayak ini juaranya sih kayaknya. Gurih, asin. Lebih gurih, lebih asin daripada yang bakso kecilnya. Terus teksturnya lebih ada urat-uratnya. Mantap banget, coba. Bakso urat gede ya, kok. Ini yang telur. Kayaknya kalau yang telur, di adonan itu adonan yang bakso biasa, cuman dikasih telur tengahnya tuh. Gini. Makan ya. Gua personal paling suka yang urat gede. Oke. Okay. Udah, gua mau coba pakai sambal dikit. Karena orang-orang biasa racik kan. Buset, bro, mampus bro. Kayak pedes sih. Kental banget, Mam. Hah? Gila ini sih kayak pedes banget loh. Hah? Ini ambil segini. Terus tuang, ambil segini aja. Gua takut pedes. Aduk dikit. Gak usah pakai kecap, gak usah pakai apa-apa, udah begini enak banget. Nice. Wah gila, nonjok pedes banget. Oh no. Wah, gila pedes banget. Wah gila pedes banget. Wah. Tapi ini enak banget loh. Ini bakso enak banget. Ya.
sumpah. Enak pakai banget. Wah, gila ini pakai nasi putih sih mantep loh. Tapi enggak pakai nasi lebih enak sih. Dagingnya yang banyak. Bahasa uratnya 3 gua mau ya. Enak langsung, Pak. Sehari bisa habis 40 kilo daging. Percaya gua, rame banget. Rame sih enggak sampai banget ya. Tapi emang bukan jam makan siang. Wah, kalau nemu makanan gini enak, seneng banget gua sumpah. Gua kayak sumingrah gitu loh, kayak seneng banget. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Ditunggu lagi video kita lebih lama. See you next time. Bye-bye. Cai. Enak banget. Gila, gue gak bohong. Enak semua. Belum nih ya nambah kuahnya dah. Sumpah, kagak bohong gue. Nambah kuahnya dah.